Andrea, ya. Ini mau ujian. Oke, okay, ready. One and two. Udah baca bismillah? And three. Let's go. Empat. Jadi pasien, identitas pasien, nama Tuan S. Alamat. Eh, wait. Mana nilainya? Mana nilai dia? Oh, ini nilainya. Iya, sini lah. Dok, dia 90 ya, dok. Udah tenang aja lah, heboh kali moncong ini. Kami sini mana? Gak ada tuh, coba deh. Nama Tuan NS, alamat Dusun Cinta Damai, Kelurahan, Kecamatan. Iyalah, di mana, daerah mana tuh? Nanggrak, Cedar Salam. Oke, sip, terus? Usia 68 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam. Jenis pekerjaan, jangan kasih tahu dia. Terus jenis pekerjaan, tamat pensiunan, pendidikan, tamatan SLTA, status duda, tinggi badan 160 cm, berat badan 60 kg. Oke. Okay. Anamnesis. Anamnesis, keluhan utama batuk selama 1 minggu, mual dan muntah tiap makan yang dirasakan pada satu hari ini. Kuat. Ya. Ya, begini. Untuk keluhan tambahannya demam 3 hari belakang 3 hari sebelum masuk 3 hari sebelum masuk rumah sakit. Terus keringat malam ada. Unku ada. Positif lemas. Badan lemas badan lemas positif, nafsu makan menurun, berat badan menurun. Riwayat diare. Oke, terus lanjut. Riwayat penyakit sekarang. Riwayat penyakit sekarang, Tuan MS datang ke Rumah Sakit Umum Dr. Prima di Medan dengan keluhan batuk yang dialami satu minggu sebelum masuk rumah sakit, yang disertai demam. Demam dikatakan naik turun pada demam terjadi pada pagi hari sore hari pada pukul 3:30 hingga jam 6 sore. Dan pada dini hari jam 3 pagi dini hari. Kemudian pasien juga mengeluhkan mual dan muntah setiap kali makan, serta pasien juga mengeluhkan masalah pada pencernaan beberapa hari setelah rawat inap di RSUD Dr. Pringgali Medan. Riwayat penyakit terdahulu